송아. Coy, ini kita baru ini coy selesai pasang tenda. Oke, tadi jalannya itu ke sini tuh jelek sekali coy, ekstrim sekali. Dan apa? Jalannya jelek baru tanjakan. Itu bikin lama kita sampai di sini. Tadi kita start dari Indomaret di bawah itu sekitar jam-jam 6 maghrib ya. Jadi di sini sampai itu saya lihat tadi jam itu sekitar jam 6 lewat sekitar 30 menit. Artinya di perjalanan kita 30 menit coy. Oke, di sini kita camping banyak orang sih, ada 10 tenda, jadi kita di sini rame-rame. Oke lah, mungkin mau ini dulu, jalan-jalan dulu lihat pemandangan mana di sini. Oke. Coy, jadi camping kita malam ini kita berada di Buntu Sumbang coy. Di Cakke ya, masih wilayah Endrekan. Oke, sini pemandangannya keren coy, banyak lampu-lampu ini. Kan orang di sini kan kebanyakan tanam bawang, jadi mereka kalau tanam bawang itu pasti dikasih lampu. Jadi pemandangannya cukup keren sekali di sini. Tuh, kalau kalian mau lihat, oh enggak kentara, gelap. Bukan cacing anu. Anu bukan. Ngomong cin gak cuina. Tambah sih jauh. Tambah banyak. Gak sih lama atau tidak. Jadi jaga gerasnya. Jadi pelaku. Ini dari aku pelaku. Iya. Di warung tuh dia. Iya. Ini jangan ribut. Iya iya. Itu. Aman itu anak kalau dari. Oh iya. Itu yang teriak sebelah sana tadi bang. Iya. Aman itu aman. Iya iya. Apa yang dari sana? Iya iya. Sarina, buku sarina. Iya, aku cuma beli gara-gara. Dan gua tiratir ya. Dan itu. Itu nasi dibawa Mas Ali. Ah. Paling kiri. Culim di paling kiri tang lalu. Itu piringnya mau beli dulu itu ya, banyak piringnya. Iya, bisa jadi piring. Mat, lama enggak lagu tujuh. Nek, nek gede kok. Dua itu dua ini KP. Satu rasa anu. Itu itu enggak boleh tuh. Soalnya kepada Sarina. Pung itu pung itu. Mau diapa daripada itu piringnya. Tapi jol teh. Eh, Bobi. Hari ini banyak. Suruh di sini, di sini. Coy, makan coy. Amin. Begitu semua juga. Coy, ini kita lagi nyantai-nyantai coy, lagi nongkrong sama teman-teman. Di sini cuacanya cukup ini coy, cukup apa lagi? Enggak ada angin maksudnya, jadi untuk menikmatinya itu mantap sekali. Berapa minta lagi nak? Berubah lagi. Guys, ini dah bilang dah.
di bawah rumpundang. Di malam yang indah gelap sepi, orangku melayang para kisah kita. Terlalu, terlalu. Coy, ini kita sekarang masih nongkrong coy, dan sekarang itu sudah jam 12 lewat, hampir jam 1. Kita lambat tidur coy, karena di sini itu suasana cukup damai coy, dan memang suasana-suasana seperti ini yang saya cari, adem, tentram, damai, begitu. Nah cuma tadi ada orang teriak di sana, kayaknya agak-agak kerasukan begitu. Jadi ya saya kurang-kurang ambil gambar. Nah sekarang dia sudah tidur kayaknya coy, karena dari 1 jam yang lalu itu sudah tidak ada suaranya. Makanya saya lanjut ngevlog. Nah oke lah coy, saya mau ini dulu, nongkrong-nongkrong lagi sama teman-teman, mungkin menyanyikan beberapa lagu, baru kita tidur nanti. Oke lah. Nah coy, ini sekarang sudah jam 3 lewat coy. Tidak dirasa sudah jam 3. Oke lah, ini kita rencana mau tidur, supaya besok tidak kesiangan bangunnya. Oke lah, sampai jumpa di besok pagi. Coy, pagi. Ini kita lambat bangun coy. Ini sekarang sekitar jam 7.30. Lambat. Ini si Bang Nandar sudah mau pulang coy. Tanya ada keperluan, jadi dia duluan pulang. Siap-siap. Oke lah, kita lihat-lihat dulu jalan-jalan sekitar sini. Oke. Bener. Tapi dong mulai mutlo. Oh.
coy. Ini kita jalan-jalan coy, melihat suasana situasi di sini. Tadi malam itu sebenarnya ada yang camping juga di sini tadi malam coy, cuma mereka duluan pulang. Sebenarnya untuk pasang tenda itu biar 50 tenda kayaknya cukup di sini coy, karena di sini cukup lumayan luas lah kalau di sini. Tapi tadi yang saya bilang jalannya ke sini cukup ini memerlukan apa namanya, butuh perjuangan lah, karena jalannya di sini belum dirawat beton coy. Ada beberapa tapi lebih banyak yang masih tanah dengan batu begitu. Maklum lah, di sini kan jalan tani jadi belum terlalu bagus memang. Nah coy, ini kita mau makan dulu coy. Sekarang sudah sekitar jam 8. Takutnya kesiangan di sini. Oke lah. Terus ketongan. Ya bang, mantap bang. Indominya. Takut sekali di kamera. Siap, siap. Makan. Wah. Mau review dulu indominya. Bismillah. Sana nikmati dongan. Coy, makan dulu coy. Sarapan pagi kita ini pakai ini, indomie. Tago. Oke. Kalau coba palau. Pulang lalu. Coy, ini kita lagi nyantai-nyantai dulu coy. Sini pemandangannya bagus, apalagi tadi malam coy. Di depan ini full semua lampu, bagus pokoknya. Kalau di kamera memang tidak terlalu kentara coy, tapi kalau kita langsung ke sini itu dirasakan sekali keindahan dari tempat ini. Kalau pagi seperti ini karena matahari langsung dari depan, dari pemandangannya langsung, jadi dia tidak terlalu bagus coy. Nah, jadi tempat yang kita tempati sekarang camping ini coy, ini di buntu Sumbang ya. Buntu Sumbang katanya tempat ini baru dibuka kembali setelah beberapa bulan itu ditutup. Tidak tahu penyebab ditutupnya itu karena apa ya, tapi mudah-mudahan dibuat terus lah supaya teman-teman pecinta camping seperti saya dan teman-teman yang lain itu bisa menjadikan tempat ini sebagai referensi untuk tempat camping begitu. Sedikit saya informasikan coy, kalau untuk jalan ke sini itu dari jalan poros ya, itu cukup jauh, sementara jalannya agak kurang bagus. Jadi buat teman-teman yang mau kesini pastikan bukan metik, karena kalau metik pasti chaos coy.
Ke mana mu? Oh, kata weh, iko mabalo be, saja aku mentahang. Ketong kaki bere. Iya. Iko roto penyeran. Nih anak gawang pe. Siap di kamera. Anak gawang ada bawang. Ya. Tanika aja lah nampak taman sih, kurang. Lah dekat bos dia ni. Hah? Nama? Jo bang. Ambil sanga. Ndeh. Sudah minta aja. Nah, tu selfie ya. Dia kan tadi bagi kimi lo kinyur kan kia pile. Oh. Sulaiman Abi Sulaiman. Hewan. Eh, asur ya. Coy, jadi tadi malam itu ada orang yang kerasukan. Nah dia itu warga sini sebenarnya, karena ada rumah-rumah di sini. Karena ini kan kebun bawang. Makanya kalau teman-teman dengar ada suara orang teriak tadi malam itu orang kerasukan. Makanya saya juga tidak ini ambil gambar tadi malam, tidak terlalu ini, kayak merasa terganggu lah. Maksudnya kayak tidak enjoy begitu. Nah tadi malam pas dia teriak, nah ada juga teman kita si siapa ya namanya, si Amel, nah, dia tuh kayak kekontak begitu coy. Jadi semua teman-teman panik karena tidak ada yang bisa tidak ada yang pernah tangani orang begitu. Tapi alhamdulillahnya dia sadar dalam 5 menit begitu coy. Nah okelah, mungkin itu video kita hari ini. Kita mau siap-siap dulu nih coy, karena ini juga sudah panas. Sekarang sekitar jam 10 ini. Kita lambat bangun dan lambat pulang. Karena tadi malam lambat juga tidurnya coy. Saya tidur tadi malam itu sekitar jam 3 kayaknya lewat. Dan yang lain masih nongkrong. Makanya kita lambat sekali bangunnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mungkin video kita hari ini sampai di sini coy, karena ini sekarang sudah jam-jam sekitar jam 10. Kita mau balik ke Endrekang dulu. Oke lah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Thank you.